أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Nama saya Ani Syafiqah binti Muhammad Saleh daripada Fakulti Akademi Pengajian Islam Contemporary ASIS. Hari ini saya akan memberi satu perkongsian yang bertajuk Ujian. Saya ingin membacakan satu ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 286. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sadaqallahu azim. Ayat ini memberi maksud Allah tidak akan menguji seseorang itu di luar kemampuannya. Baiklah, ayat ini Allah ingin menjelaskan kepada kita bahawa setiap ujian yang Allah turunkan kepada kita, Allah yakin kita mampu untuk hadapi, dan Allah tidak akan menguji hamba dia kalau kita tak mampu untuk hadapi semua tu. Jadi, jangan pernah merungut. Jangan pernah merungut. Sebab apa? Sebab ujian ni tanda Allah kasih kepada kita, tanda Allah sayang kepada kita. So, jangan pernah merungut. Ya Allah, aku tak mampu untuk hadapi semua ni. Kenapa kau uji aku macam ni? Kenapa, kenapa, kenapa? Jangan pernah mempersoalkan kenapa. Sebab setiap ujian yang kita hadapi, Allah yakin kita mampu. Sama ada kita miskin, kaya, itu tidak mengira. Yang penting Allah tahu kita mampu. Tetapi macam mana kita yakin kita mampu? Sebagaimana yang kita tahu, ujian ni perlunya kesabaran. Kalau kita tak sabar, memang kita akan merungut dan mempersoalkan kenapa, 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 kan? So, bila mana kita sabar, kita akan rasa nikmatnya satu ujian itu. Sebab satu ujian yang Allah turunkan kepada kita itu merupakan satu dosa kecil yang Allah akan hapuskan. So, kalau kita tak sabar, mana mungkin Allah ingin menghapuskan dosa kita? Sebab satu duri kecil yang tercucuk pada jari kita pun menyebabkan satu luka, itu sudah membuktikan Allah sayang kepada kita, Allah ingin hapuskan dosa kita. So, kita kena yakin bahawa setiap ujian yang Allah turunkan kepada kita ada hikmah di sebaliknya. Sama ada kita akan melihat hikmahnya sekarang ataupun mungkin pada masa akan datang. Kita tak tahu. Sebab semua tu perancangan Allah. Kita hanya mampu sabar, sabar dan sabar dengan ujian. Tetapi, bila mana kita sabar, kita akan redha. Bila kita redha, kita akan bersyukur. Tetapi, bagaimana kita ingin sampai kepada peringkat redha dengan ujian? Sebab, kita tahu begitu payah untuk kita redha dengan ujian. Sebab kadangkala kita anggap fikir, ya Allah, ujian ni aku tahu aku mampu, tapi kadang-kadang aku tak kuat. Memang semua orang tak kuat untuk hadapi ujian. Tetapi yakinlah bahawa ujian ni Allah sayang kita. Jadi kita kena tahu bahawa keimanan kita akan membuktikan dengan cara kita redha dengan ujian. Sebab dalam surah Al-Ankabut, Allah berfirman yang bermaksud, bagaimana mungkin kamu mengatakan kamu akan masuk syurga sedangkan kamu belum diuji? Maksudnya, kita mahu melihat sejauh mana keimanan kita kepada Allah,
kita tengok sejauh mana kesabaran kita, sejauh mana kita redha dengan ujian yang Allah turunkan kepada kita. Sebab bila mana kita redha, iman kita akan meningkat. Satu darjat meningkat. So, kita sebagai hamba, bersyukurlah dengan setiap ujian yang Allah turunkan kepada kita. Jangan pernah merungut. Memang kita mudah mengatakan sabar kepada orang yang diuji. Tetapi, bukan mudah untuk kita sabar bila kita sendiri diuji. Tetapi, letaklah dalam minda kita bahawa Allah itu sayang kepada kita, sebab tu Allah uji. Jangan pernah merungut, jangan pernah mempersoalkan kalau. Okay? So, mungkin setakat ini sahaja yang saya dapat kongsikan kepada tuan-puan semua. Diharap apa yang saya kongsikan ini dapat menjadi satu iktibar dengan pengajaran kepada tuan-puan semua dan semoga dapat aplikasikan dalam kehidupan seharian sebagai seorang Muslim. Wallahu'alam, jika ada sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kurang itu datang daripada kelebihan saya sendiri. Wallahu'alam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.